し込んだって言ってたよな。バカだあいつ。でもこれなら追ってやるよ。Ayo, pasti pada nyari kolom komentar di sebelah mana mau komen. Ya nggak ada lah, sudah aku tutup. Apalagi kolom diskusi sudah aku tutup. Aku tuh mencoba buat menyelamatkan kalian dari fase ketololan gitu loh. Supaya ngerti apa itu copyright anime. Dan juga aku membawakan anime yang nggak ada di YouTube. One Punch Man salah satunya ini. Seharusnya sih bersyukur dan berterima kasih ya. Membawakan anime yang nggak ada di YouTube. Dengan subtitle jelas, suara lumayan. Dan aku nggak peduli dengan jumlah like maupun dislike. Itu aku tuh nggak peduli, man. Itu nggak akan bisa menghentikanku gitu. Apalagi ini anime di depan udah siap. Kita langsung cek animenya lah. Di review nggak perlu. Eneto sudah beribu-ribu viewer gitu loh. Jadi banyak yang tahu. Nggak usah di review. Langsung cek animenya. One Punch Man episode keempat. Wow, tampilan awal langsung gambar. Gambar-gambar apa nih? TV jadul. Siap. Siapa nih? Ada bocah man. Apa ada feel? Siapa nih bocah, siapa nih? Justice Man. Tampilan awal langsung ada bocah nonton TV lah ini man. Siapa nih? Dari tampilan sudah jelas tah. Ini siapa udah jelas dari tampilannya. Garo udah jelas Garo tampilannya ini. Nah kan wajahnya kan. Anjir. Oke. Maksud episode keempat nge-flashback sih. Padahal yang aku tahu di bagian review episode ketiga Metal Bird keluar loh. Metal Bird keluar kok malah flashback Garo. Nah ini udah langsung ke bentuk dewasanya ini men lah ini. Wajar. Garo luar biasa. Apalagi ini ya. Oh iya Garo kan kalah sama Saitama. Cuma dituk langsung kalah pingsan anjir. Saat disok Saitama. Untung Saitama tuh masih apa? Masih belas kasih lah sama kayak aku nih. Masih belas kasih gitu loh. Masih belas kasih. Enggak langsung di one punch dia langsung mati tuh enggak. Oke, langsung opening anjir. Sesuatu itu apa? Aku enggak paham dah. Tau aku garong ngelawan asosiasi asosiasi ngelawan tadi siapa yang orang aduh ini tempat apa lagi nih ya rumahnya Garo pak yuk. Untung saya tak kasih subtitle atas bawah loh layak atas bawah subtitle di atas men bangke. Nah ini King jangan-jangan dia ngincer King. King, berjata. Aku menolak. Oke. Aku sedang bertarung. Nah ini memang sedang bertarung memang. Sedang bertarung. Lawan musuh memang nih sedang bertarung lawan musuh. Musuh di game tapi mantap jiwa memang. Oh. Mental bad. Oh, Kenjoku bad. Kok Kenjoku sih? Mental bad. Metal bed. Kok wajahnya mirip Anjiro.
Yo ya sih, kan orang tua. Oh, satu orang kaya. Orang kaya. Alright. Dibangin jangan ditaruh kok. Nggak kan taruh lagi. Ini PC bocah. Bocah karo bapak kok gitu banget kok anjay. Udah dibilangin jangan ditaruh lagi yuk piringnya. Apa nih? Oh adiknya nelpon. Nah ini utamakan loli men. Utamakan adiknya. Utamakan keluarga. Oke, nah ini mantep. Mantep. Oh tuh nangis aduh. Adanya kayak apa nih? Yang aku tahu sama opening memang jalan sama seorang anak kecil loli, tapi bawa bunga gede banget. Itu adiknya apa ya? Tapi masih adiknya lah. Us langsung monster yang keluar, langsung monster kayak Garo. Nah ini. Kok malah menyerang petingginya buat apa aja? Nah, oke, yes lah langsung nih, langsung mantep. Kita lihat kekuatannya Metal Bat. Soalnya di season pertama, setahu di season pertama ngebattle kurang. Maksudnya tuh kurang menunjukkan kemampuan Metal Bat. Dan kok malah ini anjir. Oh. Nggak sih namanya anjir. Diunggulkan. Ya BL. Ya BL. Oh senpainya. Padahal calon kok di sini lumayan ikemen loh. Kok pakai wig kayak gitu anjir. Oke. Heeh. Heeh. Itu oke. Nah ini si calon gue. Oke. Kok Moomin Rider tiba-tiba keluar itu ngobrol sama caranku. Seorang bertopeng Wolfman. Wolfman, kalau dari penampilan sepertinya tuh si Gal Wolfman. Pertandingan sebelumnya dimenangkan oleh Wolfman, dimenangkan oleh Garo. Lah Wolfman yang asli dikunci di locker. Oke, berarti yo. Di game ini aja sudah menang kok pertandingan ini kok si Garo. Yo memang kuat banget berarti Garo. Nah, sampai mending gitu. Anjir. Oke. Nah ini save oke. Kalau kayak gini terus aku gak dapet tapnya men. Kayak gitu aku gak dapet tapnya. Wah ini datang lagi gak ketemu. Alisnya nyambung. Oke. Jangan bilang itu gagal nyulam alis itu. Alisnya nyambung men. Mm-mm.
Oh. Berarti cerita selingan dah, selingan tok. Si Garo duduk baca buku pahlawan selingan. Oh ini Garo selama latihan. Langsung dikalahin semua men. Ini semasa Garo masih latihan ini. Oh buat Garo sedang latihan langsung dikalahkan semua. Kok mantap jiwa. Hero iyalah, ya iya, salah satu hero, salah satu hero nomor satu di peringkat S seharusnya. Tapi malah kok Blast, lah ini Blast itu siapa? Sampai sekarang belum keluar loh Blast. Oke. Jod langsung ditembak langsung. Langsung jod ketemu si langsung jelep. Bener lah langsung jelep. Lah si Carangko ketemu Garo langsung dilawan. Nah, sedangkan ini malah kabur gitu loh. Niat Garo kabur. Kabur pula dari dojo gitu. Bener tah, bener saya tamat tah. Bukan karena saya tak apa toko tahu enggak. Bener kalimat itu bener. Rasanya siap. Makan. Emang udah bunuh. Langsung kalah monsternya anjir. Malah di foto kan berat nih. Malah di foto. Gelap banget main tapi men. Waduh, gelap banget ini, gelap banget ini. Ini gelap banget nih. Kalau kan dilihat sih ya. Sepertinya nggak ada kekuatan support dari Metal Bat. Mungkin keberanian, kecepatan juga. Benar kan? Sama kayak Tank Top Master. Nggak ada kekuatan support atau apa nih. Apalagi itu? Oh hebat! Flagnya dapet banget men. Dateng lagi Lipan kaki 1000. Tapi kayaknya lebih kuat. Senpai. Muka itu senpai. Oke men. Nah ini apa nih? Mati pok? Apa pingsan? Apa nih? Tanaman? Kok masih ada aja monster loh? Jangan-jangan di bawah tanahnya ada monster, men. Oke. Ini juga sama kayak tadi nih, selingan doang ini. Cepetan, aku mau lihat Metal Bat bertarung lawan Garo. Tapi kok malah lawan monster lah ini. Lah ini. Nah ini. Ya iyalah menunggu. Ini bangkemen. Kok bangkemen?
Oke. Sepertinya kayak bocah itu. What's up, man? Kayak bocah, pakai pakaian kostum bocah. CS. Oh, langsung denger kelas S langsung denger, langsung datang nih mesti nih. Dari aroma-aromanya datang. Heeh. Nuh, kan. Nah, ini yang tunggu-tunggu, men. Ngelawan metal bat. Oke. Okay. Oh, masih bisa bertahan ternyata, Bung. Mantap jiwa. Oke. Okay. Ini masih bisa tuh. Walaupun bajunya hilang sebelah, masih bisa bertahan lah. Hebat ah. Us kalau menang akan diberitahu. Ya memang sih dari awal kok ngincernya para petinggi itu buat apa, men? Hah? Ya udah mulai. Waduh, diserang kayak gitu. Kalau manusia biasa sudah mati loh. Kalau manusia biasa sudah mati loh. Lipan tuh beracun loh. Entah beracun atau enggak paham aku. Belum pernah digigit. Jangan sampai. Oke, okay, gigit. Kenapa nih? Us, diserang pakai senjatanya sendiri. Buat apa nih? Oi, buat satu serangan sekuat apa itu pukulan baseballnya, men? Kebanyakan pukulan baseball dari kayu. Ini dari, ya bisa dikatakan materialnya sama kayak perisainya Captain America ini mungkin. Perisainya sama ini. Oke. Okay. Langsung kena strike. Bet, langsung kena 2. Langsung kalah. Berdesak-desakan serangan langsung kalah. Kok mantap betulnya, nak? Sekali serangan langsung kalah. Betul, okay. Bener. Tujuannya belum apa? Belum ditanya tujuannya. Siapa lagi nih? Oh, siap. Malah kasih masih ya kan bener kasih. Oke. Okay. Mungkin ada kohai, mungkin ada senpai anjir. Maksudnya siapa? Ini pok. Oh, ini mungkin yang dibicarakan. Wih. Mungkin ada kohai, mungkin ada senpai, mungkin ada coro. Ini semakin besar tak muka D ini nih. Muka D. Apa nih? Ada muka lagi, men. Kok nakutin banget. Tapi masih bisa dihajar kok. Ngelawan Metal Cat. Oh, keras sekali. Waduh, men, keras, men. Nggak kayak sebelumnya, berarti sebelumnya sekali serang lunak langsung kalah. Ini keras ah. Ayo. Oh, berarti bener serangannya ke wajah. Ke wajah serangannya berarti. Oke.
Ya iyalah, tubuh sebesar itu pasti enggak akan tahu kalau ada orang yang melinap. Enggak akan tahu sebesar itu kok. Nah ini metal bat ini. Hancur enggak? Wah, siapa ini? Ini pukulan naga. Enggak mempan. Masih enggak mempan, men. Masih enggak mempan. Ah, hebat ah. Enggak mempan lah, padahal wajahnya sudah diserang loh. Garo. Aduh. Pas lagi Garo, Garo dateng, Metal Bat kontak sampai ke Garo, men. Pas. Pas. Anjir itu, oh anjir pas banget ah. Sedang insert kelas S dateng langsung ketemu. Efeknya main. Oke. Wajahnya. Oke, main kayak gini berarti ya jelasnya. Itu bukan suatu ancaman tuh, itu suatu peringatan. Beda loh, ancaman dengan peringatan beda. Dan ini ending, men. Kita lihat bagian belakang, pasti ada tambahan cerita di bagian belakang. Langsung men, chat.